Edmo nih kurang kerjaan ya guys. Aduh guys, aduh. Edmo tolongin ada creeper. Edmo lu ya, Edmo jauh ya. Oke guys, kembali lagi di Domificraft dan hari ini seri kita lanjutin lagi Minecraft Pocket Edition survivalnya. Maaf ya, oke guys, di sini gue ganti skin karena skin yang lama terlalu lebay asik dan belakang ada huruf D tuh. Ya yang warna oranye ya. Keren gak Edmo? Aduh, Edmo keren gak? Ya oke okay, nice. Edmo di belakang lu, Edmo. Belakang lu lihat. Oh. Edmo dikejar guys. Oke, langsung aja kita kembali ke kamera tangan. Hore. Oke guys, kita udah kembali ke kamera yang semula dan ini Edmo. Edmo, kamu lihat Bang Maizul gak? Kemana ya? Oh iya, katanya dia lagi jualan cilok di gunung. Ya. Iya, tadi katanya enggak. Aduh, jualan cilok di gunung anjay. Oke lah. Gimana kalau kita buatin rumah buat Bang Maizul? Jadi kalau dia datang langsung kita surprisein untuk rumah dia. Mau enggak? Oh, mau. Oke, habis itu rumah kamu ya. Yeay. Oke. Kita buatnya di mana ya? Edmo. Pinggir pantai. Pinggir pantai aja ya. Biar nanti kalau ada ombak rumahnya langsung hancur. Oke, ayo Edmo. Waduh, ada penunggunya di situ. Sini ke Edmo. Sini. Nah, sini. Random aja ya. Oke, kita mau bikin rumah pohon karena waktu itu ada yang request buat rumah pohon. Nah, ini waktu itu gue mainin pakai ini yang tapi belum dapat diamond. Pakai ketinggian. Oke, kita butuh tanah. Ada yang nyaranin gua buat rumah pohon. Oke. Nih, Edmo, buat kamu. Helmnya doang. Helm mana tanahnya? Kamu ambil. Nah. Oke, kita pasang, guys. Nah, bonmil. Jadi kita buat rumah pohon, ada yang request waktu itu bikin rumah pohon dan rumah pohon itu buat rumahnya si Bang Maizul aja lah. Gede, gede amat. Oke lah, kita hancurin nih daunnya Edmo, ayo. Oke, kita hancurin. Waduh, gelap coy. Kamu gelap gak Edmo? Iya gelap. Aku lumayan sih. Bang Maizul segala jualan cilok. Mana ada jualan cilok. Oke lah, kita hancurin aja ini daun. Oke, hampir. Ayo Edmo, tidur dulu deh Edmo. Tidur. Ayo tidur. Tidur. Ngapain? Tidur. Kamu mau tidur di mana kalau gak ada kasur? Ada kasur gak kamu? Gak ada. Oh, gak ada. Kasian. Oke. Kita mau tidur dulu. Bukannya tadi kamu aku kasih ya kasur? Wonten. Jangan pakai tangan. Mulai liatin gua lu. Kamu bad. Seneng lagi. Bosnya menderita. Waduh. Oke nih. Duduk. Ada siapa lu? Edmo hajar. Au. Waduh Edmo. Oke lah, kita bikin tempat tidur dulu. Kamu apa di luar? Jadi penjaga ya. Oke, mana kayu? Oh iya kan, gue ada kayu buat bahan-bahannya. Edmo, gue udah kasih guys. Kok, mana buat stick? Ih,
tidur, tidur. Tidur di mana dia? Tidur di mana lu? Di luar, di luar, di luar. Di luar tidurnya. Tidurnya di luar. Gak mau. Gak mau. Lah. Aneh nih Edmo. Kasurnya mana? Hilang. Lah hilang. Masa sih? Bikin lagi dong. Itu masih ada kayu. Tuh tuh tuh. Ambil yang benar makanya. Nah itu ada. Edmo nih kurang kerjaannya. Gak. Guys, waduh, Edmo tolongin ada creeper. Edmo lo ya, Edmo jauh jauh. Edmo, Edmo dah. Guys, creepernya gimana nih? Waduh, creepernya ngedugem. Mampus kamu Edmo. Aku bantuin dari belakang. Nah, nice. Oke Edmo, ayo tidur. Nah, tidur di sini nih, tidur sini lu. Kamu udah ganggu malam aku aja. Oke guys, sorry si Edmo emang goblok. Waduh. Oke oke, ayo ayo. Selamat pagi. Ayo Edmo. Ancurin kasurnya. Nah. Oke, itu dikit lagi. Oke, kita ancurin dulu daunnya. Oke guys, sorry kalau ada yang klakson, soalnya rumah gue deket gang-gang gitu, ada motor. Oke lah. Nih, dikit lagi tuh Edmo. Naik, naik. Nyampe, ini kamu. Oke, kita langsung buat rumahnya. Dan tadi kenapa ngelag? Oke guys, jadi kita udah sedikit mempunyai konsep untuk membuat rumah si Bang Maizul. Dan tingginya berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Waduh, 8 Edmo, ketinggian Edmo. Nah, ada Edmo. Oke, jadi nanti di sini untuk masuknya dari sini, ya gitulah pokoknya. Oke, gini. Mengger kamu Edmo, duduk. Dikepuk gua. Aduh duh. Siapa tuh yang jatuh? Oh Edmo. Disalah kamu. Udah beko salah lagi. Aduh. Edmo aku sekarat Edmo. Kamu jahat banget Edmo. Ah Edmo mah aneh nih. Ayo gimana lagi. Gini. Ngapain gali kamu ah? Lu mau boker. Aduh. Jangan Edmo jangan boker di situ nanti Bang Maizul marah. Oke. Seperti ini. Dan langsung aja kita buat nanti di sini kasih kaca harusnya ya. Oke lah. Kamu bikin kaca Gi dari pasir. Kamu udah ada pasir kamu. Pasir pasir. Berapa tuh kaca? Tuh agak 4 lah. Sebetulnya kurang. Masak di rumah udah ada coolnya. Kamu udah bawa 4 belum pasirnya? Udah, ayo udah. Bikin-bikin kacanya. Oke guys, kali si Ed mau bikin kaca, gue mau bikin itu nih, lantainya lah. Oke. Di sini. Ini nanti dihancurin ya. Yos. Oke nanti di sini dan di sini nanti buat lantainya dan kepenuhan.
Oke lah, tenang aja. Waduh, armornya sekarat. Jadi gini. Oke. Satu, dua, tiga. Empat. Empat aja apa ya? Iyalah. Karena gak terlalu kecil, karena kalau terlalu gede Bang Maizul keenakan. Enak kali ya ngobrol-ngobrol di sini ya, asik. Ini juga 4 kak. Kah? Tuh, wah, enggak. 4. Oke guys, sorry ada kalau ada suara motor dekat karena keluarga lagi ada yang ngawin motor. Oke. Sorry banget ini ya. Aduh, berisik coy. Hitmo gak bisa naik. Mampus kamu Hitmo. Mampus kamu Hitmo. Hitmo gak bisa naik, syukurin. Oke tuh agak. Waduh, bisa naik dia. Pakai blok ya. Oke, kita buat kayak gini. Gak kegedean kan ya? Oke, nice Hitmo. Nah, kita buat ini. Nice. Wah, jatuh. Lupa nunduk. Aduh, Hitmo kegedean Hitmo. Nah, ini hancurin dah. Yang depannya gak usah dah, 4 aja depannya. Samping kiri dan samping kanannya 3 aja. Dah. Ditutupin semua sama si Hitmo. Aduh. Sudah nice. Oke, jadi kita buat langsung buat leadernya tangga. Kita dapat 3. Dapat 3 doang. Nah, 6 dah. 6 coy. Please pas. Nice, pas. Iya. Oke, gue bakalan speed up untuk menyelesaikan tembok-temboknya ini. Oke. Oke guys, ini rumah Bang Maizula udah jadi. Hehe, mirip creeper ya. Anto, Anto kan. Jadi inget Anto gue, Hitmo. Hitmo, itu mirip creeper ya? Enggak, mirip rumah. Iya. Ah, PA kamu. Oke, nih udah jadi. Jadi ya udahlah kita ending aja ya. Apa kamu? Mau ngapain? Apain sih Hitmo guys? Ya Hitmo mulai gila lah kayak Anto. Waduh, itu kayak kaki bebek Atmo. Atmo kan Hitmo. Waduh, kayak kaki bebek. Satu kaki bebek, satu pondasi. Yoi, pilarnya ngaco. Kamu ngapain? Hancurin.
depannya ada sapi. Wah, Edmo kejam. Waktu itu sayang sama sapi. Enggak kena. Eh, cakap untuk gua. Mati kamu, Edmo. Mati. Edmo, waistline by Dobby Vicrap. Oke lah, mampus kamu, Edmo. Oh, kejam badung kamu. Sapi dibunuh. Waduh, Edmo mana? Edmo, udah, kita damai aja. Mana sih Edmo? Waduh, di situ. Oke, Mas, mungkin gue bakalan ending untuk episode kita kali ini. Oke. Oke, guys, mungkin cukup sekian di episode kita kali ini. Dan gue kok terbalik ya. Aduh, mati gue, Edmo. Oke, mungkin cukup sekian di episode kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini, share dan comment. Oke, kalau kalian mau lanjut ya kalian tinggal like sebanyak-banyaknya dan comment kalau kalian mau lanjut sama Edmo dan Bang Maizul. Mungkin Bang Maizul di episode selanjutnya udah ada ya. So, si Edmo muter-muter ngapain lu? Gua kerving deh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Mati kamu. Ayo kita berantem dulu sebelum penutupan. Wah. Wah. Mati gua. Ampun. Oke, ya mati. Oke, guys. Bye bye.